Mantap. Nasinya lemak ya. Lemak banget. Gosong, pada gosong berada. Oke. Mas berada dulu. Nah, setelah selesai benar apinya kita acerkan. Tidak terjadi ya. Kalau berarti kita timbul dengan pasir belajar gue. Nah. Apinya udah kita acerkan, brother. Siap santap-santap makan ikan yang telah kita bakar, brotherku. Mantap, brother. Banyak pasir, brother. Cuci tangan dulu, brother. Ini kepar berarti ya, udah kita bakar. Kita makan, brotherku, sudah ada bawaan bekal nasi tadi. Pas lapar, brother. Ini nasinya udah kita bawa sekalian dengan sambal. Kita menggunakan alas daun ini, brotherku. Daun-daun ini. Hutan, brother. Mantap nih, brother. Ayo, brotherku, kita makan. Top, nasinya udah siap, brotherku. Kita bawa bekal tadi, brother. Oh, namanya, brother, kalau kurang enak, kalau ada kurang sambal, brother, kita cari lalapan, brother. Cari daun hutan, ada daun lalapan yang bisa kita makan, brother. Ayo kita cari, brotherku. Kita udah cari daun hutan yang bisa dimakan. Ini pucuk ini bisa juga dimakan, brotherku. Tapi agak-agak kelat. Ini kita ambil pucuk daun ini. Daun, kalau orang bilang ya pacar padang. Ini kalau saya bilang jengger ya. Daun jongger, kayak jongger ya. Ini agak asam saya untuk masakan ikan juga bisa ini, brotherku. Pucuknya kita ambil untuk dimakan, brother. Sekalian untuk obat alam. Ini masih muda, brotherku, masih banyak. Yuk, brother. Udah dapat pucuk jangkar untuk kita makan, brother, nih. Enak, brother. Saya nggak sama asam untuk lalapan sambal tadi, brotherku. Yuk. Ikuti keseruan saya makan, brother, dengan lalapan ikan kepar. Semoga nikmat, brother. Ayo. Mantap, brother. Rohim. Coba makan. Rohim. Sambalnya belum dibuka, brotherku. Semoga enak dan nikmat, brother. Sambal cabe hijau, brotherku. No. Mantap, brother, nih. Jos pokoknya. Dengan nikmati daun ini, brother. Daun jengger, brother, nih. Daun jengger tadi udah kita ambil, enak, brother. Rasa dulu, brother. Ke sambalnya, brotherku.
Enak brother, ada asam-asamnya. Enak brother gua. Mari makan brother gua. Oke, ikannya. Ikannya pada enak brother gua. Wis, mantap nih. Karena daun ini bisa dimakan brother, agak kelat rasanya, bantuk ini brother. Rasanya kimat brother, enak. Alhamdulillah brother, kita mancing, kalian makan di hutan brother, saya sekali belum nih yang enak brotherku, asam. Enak brother. Ini kaparnya brother, tos lemak. Alhamdulillah brother, kita bisa makan hari ini. Mantap, rasanya lemak bro, lemak banget, gurih, nikmat nih. Bagian ini lemaknya enak brother, karena ini kelihatan lemaknya brother. Enak banget brother gua. Good pokoknya, enak brother gua. Lemaknya brother, ikan kapar isi yang satu brother, yang babon tuh lemak banget brother. Wih, ada telurnya brother gua. Ada telurnya, mantap nih brother. Cabe nih enak. Lemak brother. Lemaknya baik keluar. Alhamdulillah. Boleh. Enak. Sebenarnya kita banyak dapat ikan belalang, tapi kita cuma bakar dua brother. Jos gandos pokoknya, langsung dibantai, langsung dilahap di tanah brother makanya. Sambal masih ada satu. Daunnya. Nah.
Ada telurnya, brother. Ini telurnya. Mantap, enak telurnya. Biasanya kalau telur ini, brother, empatnya kalau kita mencari ikan dengan cara menyelam, telur ikan-ikan gini, ikan tembakang dan ikan ini, untuk mempertahan daya tahan tubuh kita, brother, agar tidak mudah dingin, karena ini lemak. Boleh coba, brotherku, kalau tidak percaya, ini telur ikan tembakang atau ikan kepar ya. Cuma ikan betuk itu ada daya tahan tersendiri, brotherku. Kita nyelam, tidak cepat dingin. Jadi kuat untuk nyelam, brotherku. Boleh coba, brother. Mantap nih telurnya, nang kemat, brother. Luar biasa ini, brother. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, brotherku. Udah berakhir suapan terakhir, brother. Kepala. Enak banget. Udah, brother. Alhamdulillah, brother, kenyang. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, brotherku? Dapat mancing langsung kita bakar, terus nikmati aja hidup ini, santai aja, brotherku. Tadi nikmat hidup ini adalah santai kayak gini, brotherku. Alhamdulillah, brother, kenyang. Keren keparnya belum mak, brother. Mantap, jos pokoknya. Kalau mancing lagi, brother, kita bawa nasi aja. Kalian dapat nggak dapat, atau dapat sedikit pun kita makan di tanah, brother, atau dibakar, brotherku. Tapi hati-hati apinya, brother. Api udah pada itu ya, brother, udah pada mati, brother. Saksi, brother, ya, udah pada mati apinya. Jadi nggak menyebabkan kebakaran hutan, brotherku. Oke, terima kasih, brotherku, semua yang telah menyaksikan video ini. Semoga brotherku sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Adil Kak Talino, bacuramin Kak Seruga, besengat Kak Jubata, apa yang cita ada di niat dapat senapang senang jaga hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.